Berbeda nggak sih Bu pembersihan kali ini dengan seperti biasanya? Ada perbedaan nggak sih? Enggak sih. Sebenarnya kalau yang sudah kami lakukan selama ini untuk kereta-kereta yang sudah selesai operasi, memang kami lakukan seperti ini pencucian. Tapi dengan meningkatnya informasi-informasi tadi disampaikan tentang penyebaran virus corona tadi, jadi kami tingkatkan untuk kebersihannya. Jadi itu menyemprotkan di sini. Pesannya mungkin untuk masyarakat Bu agar tidak khawatir naik KRL. Ya, bahwa KCI tetap mengutamakan untuk keselamatan ya, untuk kenyamanan para penumpangnya. Jadi kami sudah melakukan upaya-upaya untuk pencegahan virus corona itu dengan berbagai macam kegiatan sudah kami laksanakan, diantaranya itu tadi pencucian kereta ya sehingga kereta tetap bersih ya, kemudian penempatan hand sanitizer ada di stasiun, ada di KRL ya, kemudian juga untuk sosialisasi edukasi bagaimana kita mencegah penyebaran virus itu melalui upaya cuci tangan ya, kemudian juga untuk pencegahan yang lain adalah untuk dengan sosialisasi bagaimana etika berbagi mesin di kereta itu.